Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Okey, kita nak buat ringtone menggunakan GarageBand ya untuk iPhone. Okey, pertama sekali kita perlu downloadkan GarageBand ya. Biasanya kita akan download di App Store lah. Okey, ini GarageBand. Tekan open, dia akan keluar. Okey. Okey, saya keluar dulu. Bila kita download, kita cari, kalau dah ada kat telefon, kita cari je kat telefon ni dia ada GarageBand. Okey, tekan. Dan tekan create song. Okey, dia akan keluar audio recorder. Dan selepas tu, kita tekan je butang tambah di sebelah kanan sekali. Alright. And then, kita tekan 12. Done. Okey, selepas itu, kita pergi dekat yang ada garis 3 kat atas sebelah kiri ni. Alright, dia akan keluar macam ni. Dan di sebelah kanan ada tanda tu. Okey, yang kedua paling ujung tekan and then dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita pilih music. Okey, yang ni dia akan tengok lagu yang memang dah ada dalam iPhone lah. Yang mana kita masukkan melalui iTunes ataupun yang kita dah beli. Okey, kita pilih satu lagu. Okey, kita pilih lagu. Saya rasa ni dah ada. Okey. I Still Backstreet Boys. Then tekan dia lama-lama, dia akan. Background sound bunyi bising sikit lah. Biasalah ada kat rumah ni tepi jalan besar. Okay, okay. Itu adalah minit ataupun saat. Masa lah senang kan. Okay, macam saya ingat nak ambil yang bahagian depan sahaja, intro dia, nak guna sebagai saya punya ringtone. Okay, kita adjust mengikut kesesuaian lah. Okay. Okey, setelah kita dah puas hati dengan apa ni, kita tekan yang belah kiri ni, My Song. Dia akan save kat situ. Dan di sebelah kanan sekali ada tiga titik tu. Okey, select. Dan kita select My Song tadi. Pergi ke belah kiri, bahagian bawah. Yang ada tanda macam share tu kan. Okey. Yang tu, kita tekan yang kat situ, dia akan keluar yang ni. Kita tekan My ringtone. Dan kita boleh edit lah nama lagu tadi. Dia takkan nak letak My Song. Mesti kita tak tajuk lagu untuk kita senang kenal. Okay, export. Ni adalah ringtone saya lah. Okay, exporting as a ringtone. Dia akan keluar macam ni. Dan kita boleh guna terus, use as a standard text tone ataupun standard ringtone ataupun assign to contact. Okay, standard ringtone lah. Then lepas tu lagu tu dah masuk dekat kita punya ringtone. Okay, ni lagu-lagu yang saya dah download lah, yang saya dah ada dalam saya punya iPhone. Sekarang ni kita check dekat setting. Okay, kat setting
Ada ke tak? Okey, ada. I still tadi. Ini antara lagu-lagu yang saya dah buat sebagai ringtone lah. Okey. Kita pilih I Still tadi yang kita dah buat. And then macam biasalah. So selesai. Setting ringtone menggunakan GarageBand. Okay, terima kasih. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe.